Hasilnya, boy. Betul itu bearing tuh kayaknya nampak. Yuk kita cabut. Oh, ini suaranya ya. Oke, ini suaranya. 36 hole, 32 hole juga pasti ada. Oke, suaranya. Dari suaranya ini tawon, guys. Kayaknya ini 64. Oke, kita cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dam. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di channel kita Hobi Sepeda TV, channel yang bertujuan berbagi ilmu tentang dunia sepeda, upgrade, memperbaiki juga trek guys, baik itu trek terabasan maupun trek downhill ya. Oke, kali ini kita bicara tentang hub. Wih, hitam kali rupanya tangannya. Oke, kali ini kita akan bicara tentang hub. Hub kali ini ada hub baru, apa ya mereknya? Tankei, merek Tankei. Ini hub baru nih, gimana kualitas dan apa aja yang ada di dalamnya, seperti platunya, kita cek sama-sama nanti ya. Oke, bicara hub, gak ada bosan-bosannya guys, gak ada habis-habisnya, selalu keluar hub terbaru, sama kayak sepeda motor ataupun kayak sepeda ya, selalu setiap tahunnya keluar yang baru. Nah, jadi pandai-pandai kita milih dan memilah. Oke, buat kalian yang mau berita terbaru tentang hub, tongkrongi terus channel kita Hobi Sepeda MTB, karena di sini banyak ilmu terbaru dan update hub atau part terbaru tentang dunia sepeda, tips-tips buat derasin suara tawon. Oke, jadi jangan lupa di like dan di subscribe. Juga diaktifkan loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Oke, sekarang kita cek dulu dalemannya dan bentuk-bentuknya secara detail ya. Nanti abis ini mau kita pasang ke sepeda, sepedanya Pacific. Oke, jadi nanti kita dengerin suaranya. Nah, ini suaranya ya. Nanti kita dengerin suara setelah kita lakukan pemasangan. Yuk, sekarang kita cek lebih detail dan kita cek yuk. Oke guys, sekarang kita buka dulu yang depan. Nah, ikut aja nih betina ayah. Oke, ini dia mereknya. Ini dia mereknya, Tankei. Oke. Ini baru jelas. Ini dia Tankei. Ini dia Tankei. Kita lihat ini QR-nya mantep guys. QR-nya udah stainless guys. Ya, orang udah stainless guys. Udah bagus punya barang. Udah stainless. Ini kayak strumer udah tes stainless dia guys. Kalau raji belum. Jadi ini bahannya kuat. Gak mau berkarat guys. Satu ya. Oke, mana dia tadi? Nah ini ya. Pasang. Jadi serak ininya pun topi QR ya, murnya udah kayak strumer dia sama. Terus kita cek bearing ya guys. Kita tarik, ini kayaknya kayak main tarik aja nih guys. Nah kan betul. Ini main tarik aja guys, berarti ini bisa dibuat TA guys. Yang penting kalau ada adaptornya pasti bisa guys.
Oh, bearingnya pun bagus, guys. NBK. Ukuran bearingnya nih, guys, 6903 2RS. Ini kayak bearingnya bawaan hub D7. Oke, oh ya, ini jangan lupa ya, guys. Ini 36 hole. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 kali 2 36 hole, oke? Oke, jadi ini as 15 nih, guys. Jadi bisa dibuat TA nih. Asal kalian ada adaptornya atau kalian beli lagi adaptor punya strummer ya. Itu bisa masuk. Oke. Sama ini, ini biasanya sama ini. Ini juga pasti 6903 juga ini. Nah, oke. Kita cek bearing, ukuran bearing. Oke. Ya, sama 6903 ya, guys. Mana mungkin dia beda-beda. Oke, sama ya 6903 RS. Penasaran, guys. Kita lap dulu nih gemuknya. Oke, sama ya 6903 2 RS. Oke. Yang depan selesai. Ada lagi, ada pertanyaan di kolom komentar ya, guys. Oke, mantap. Ini paling kalau dibuat TA dia 100 nih. Oke, ini dia ya bentuknya, tanki. Tanki. Ini depannya, ini tipe 6 baut. Oke, depan selesai. Sekarang kita oprek yang belakang. Seperti ini yang belakang. Rasanya goyang-goyang ya. Oke, kita buka dulu QR-nya. Nah, ini QR-nya. Stainless juga, guys. Mantap punya barang. Terus ini dia bentuknya. Seperti ini persis kayak strummer, jadi ini rapat, guys, jadi mantap, nggak masuk oli, nggak masuk kotoran. Tapi ini sayang, guys. Nah, mantap juga kok ada sealnya, pikir nggak ada sealnya. Itu ya nggak ada sealnya, boy. Betul itu bearing tuh kayaknya nampak. Yuk kita cabut. Oh, ini suaranya ya. Oke, ini suaranya 36 hole, 32 hole juga pasti ada. Oke, suaranya, dari suaranya ini tawon, guys. Kayaknya ini 6 patu. Oke, kita cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gampang aja rupanya. Oh iya, guys, nggak ada seal, seal penutupnya nih. Kalau strummer ini ada seal penutup, guys. Jadi kotoran nggak masuk. Jadi penutupnya cuma ini aja. Ya, nggak ketutup semua lah. Ukuran bearing kita cek dulu bagian body plato atau body cassette ya. 6902 2RS. Oke. Okay. Nampak? Sekarang kita cabut lihat isi dalamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Udah kita cabut. Nah, kan betul. Betul. Ini tipe 6 platu. Ini 6 platu. Kalau dari bentuk platu ini sama kayak Razzie Pro. Ha, ya ini Razzie Pro nih. Kecil dia platunya. Oke. Mantap. Ini kok pakai seng aja ya. Oh, ininya penutupnya sekarang udah seng nih. Udah enggak fiber lagi. Iya, pakai seng. Kita zoom ya. Nggak mau dia, guys. Segini dia bisanya, ha. Nampak ya? Ini dia 6 platu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ukuran bearing. Ukuran bearing. Ini lain, guys. Ini kayak hubnya
apa nih ya? Kayak hubnya Progear. Berapa nih ya? Oh ya, 15267, oke. Nampak ya, 15267 2RS kayak hubnya Progear. Terus kayak hubnya Hopi gitu juga nih ukurannya. Oke, ini ada sealnya, mantap. Ini ada sealnya. Oke. 15267. Ini 6902. Ini 6903 yang depan, kanan kiri. Sekarang kita cek bearing yang di body hub. Yang di body hub 6903 juga, boy. Eh, 6303. Bentar, gue cek dulu. 6903, guys. Nampak ya? 69 6903 RS. Oke, sebelahnya kita cek. Ini kayaknya lebih kecil, guys. Lain-lain gak? Lain-lain ukuran piringnya, boy. Agak ribet lah ini nyarinya. Ini 15267, guys. Sama kayak yang ini, guys. Nah, ini sama nih. Oke, dimasukin pun padat, guys. Sama ya, 15267. Nih, yang ini sama. Tak dijum lagi. Oke, sama ya. 15267. Jadi ini kita masukin. Nggak goplak, padat. Oke. 15267, 6903, 6903. Oke, ini 6902. Ini 6902. Jadi sini ada 4 bearing dengan ukuran yang berbeda. 6903, 15267, 15267, 6902. Oke, jadi itu aja. Oh ya, di sini ada ring nih, jangan lupa nih. Ada ring nih. Jangan sampai jatuh. Supaya apa? Supaya ini bersentuhan dengan ini. Kalau nggak ada, yang ini bersentuhan dengan dinding ini. Hancur deh platunya. Oke. Sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang kita lakukan pemasangan di sepedanya. Oke. Ini kita pasang di sini. Ini di sini. Kita balik di sini. Nah, ini di sini. Udah masuk zuhur, guys. Yang belum, yang mau sholat, sholat, guys. Selesai. Oke, guys, jadi udah selesai kita review. Dan untuk hasil pemasangan, kalian jangan lupa tonton habis video ini ya. Jadi nanti kita lakukan pemasangan, hasilnya gimana? Oke, yuk. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lebih, guys, Hobi Experience TV. Mantap. Salam dua pedal.